masa imperialisme di masa lalu tidak dapat membenarkan ekspansionisme di masa kini. Mari kita kembali pada tahun 1700. Pemimpin Rusia, Catherine the Great, mulai melakukan linguistic Russification terhadap Ukraina. Etnis Rusia dikirim ke wilayah Ukraina. Sekolah-sekolah diperintahkan untuk mengajarkan bahasa Rusia. Pada tahun 1800, bahasa Ukraina dilarang. Hai Global Citizens, marhaban, welcome, wanying, selamat datang di Claudia Sharifah TV, channel yang membahas isu-isu global. Konflik Rusia-Ukraina adalah konflik yang kompleks di mana jawabannya tersembunyi di dalam sejarah. Ada saat di mana Ukraina lebih kuat daripada Rusia, ada juga saat di mana Ukraina dan Amerika adalah musuh. Global Citizens, pada abad ke-9 ada negara yang bernama Kievan Rus di mana bangsa Slavia hidup di sini. Antara tahun 980 sampai tahun 1015, Kievan Rus dipimpin oleh seseorang bernama Volodymyr. Di Rusia disebut Vladimir, di Ukraina disebut Volodymyr. Dan seperti sudah ditakdirkan, kedua nama tersebut saat ini menjadi nama pemimpin dua negara yang hari ini kita kenal dengan Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang. Pada tahun 1900-an, keduanya adalah anggota Republik Soviet yang paling kuat di antara 15 republik lainnya. Dan Ukraina merupakan yang paling kuat kedua, di mana terdapat industri pertahanan, lahan pertanian yang luas, dan juga menampung banyak persenjataan nuklir Soviet. Selama Perang Dingin, Ukraina adalah saingan dari Amerika Serikat. Setelah Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina menjadi merdeka. Seperti halnya Rusia, Ukraina mewarisi banyak sekali persenjataan nuklir Soviet, tetapi akhirnya diserahkan kepada Rusia pada tahun 1994. Ini karena tekanan dari Rusia dan Amerika Serikat yang mempermasalahkan kepemilikan senjata tersebut. Di tahun yang sama, akhirnya Ukraina menandatangani Memorandum Budapest yang di dalamnya mengharuskan mereka menanggalkan persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia kala itu. Ukraina akhirnya menyerahkan ratusan hulu ledak nuklirnya kepada Rusia dengan jaminan negara-negara yang turut menandatangani perjanjian tersebut akan turut memberikan keamanan dan perlindungan. 27 tahun setelah tahun 1994, situasi berubah secara dramatis. Sekarang ini bekas wilayah Pakta Warsawa, Jerman Timur, Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Romania, dan Bulgaria bergabung menjadi bagian dari NATO. Termasuk Lithuania, Latvia, dan Estonia yang merupakan bekas dari Republik Soviet. Tetapi ini bukan akhir bagi Rusia. Dengan warisan dan kekuatan yang dimiliki, maka sangat mungkin bagi Rusia untuk mendominasi kawasan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Rusia untuk mendominasi yaitu melalui proyek Uni Eurasia. Proyek Uni Eurasia ini tidak hanya dimaknai sebagai lembaga ekonomi kawasan, tetapi juga sebuah gambaran dari visi Presiden Vladimir Putin mengenai geopolitical superblock, yang mana di dalamnya terdapat upaya untuk melakukan integrasi Eurasia yang bertujuan untuk menyatukan kembali negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, agar dapat berjalan dengan lancar, proyek Uni Eurasia ini membutuhkan negara-negara yang memiliki potensi untuk menjadi anggotanya. Salah satu dari negara tersebut yaitu Ukraina. Ukraina memiliki peranan yang sangat penting untuk mensukseskan upaya integrasi Eurasia ini karena tanpa Ukraina, integrasi dalam proyek Uni Eurasia ini akan sulit untuk dicapai. Peranan penting Ukraina bagi proyek Uni Eurasia ini tidak terlepas dari letak geografis strategis yang dimilikinya. Ukraina terletak di tenggara Eropa, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan timur, Belarus di utara, Laut Hitam dan Laut Azov di bagian selatan,
Slovakia, Polandia, dan Hungaria di sebelah barat, dan Romania serta Moldova di barat daya. Bagi Rusia, Ukraina merupakan akses untuk mencapai armada militernya yang berada di Laut Hitam serta menjadi negara transit gas dari Rusia menuju negara-negara anggota Uni Eropa. Jika Rusia tidak dapat menguasai Ukraina, maka akan sulit bagi Rusia untuk menjadi hegemoni di kawasan. Di dalam bukunya, The Grand Chessboard, Brzezinski menyebut bahwa Eurasia merupakan papan catur bagi dunia global untuk mencapai kepentingannya. Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh Mackinder yang terkenal dengan Diktum Heartland, menyebutkan bahwa siapapun yang dapat menguasai Heartland akan menguasai dunia. Who rules is Europe commands the Heartland. Who rules the Heartland commands the world island. Who rules the world island controls the world. Kenapa? Karena Eurasia merupakan kawasan yang strategis. Secara geografis, Eurasia merupakan penggabungan dari dua benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Nah, kawasan Eurasia memiliki banyak kelebihan, diantaranya sebanyak 75% populasi dunia berada di kawasan ini, dan mereka memiliki 75% dari sumber energi dunia. Di samping itu, Eurasia juga memiliki line of communications yang menyediakan rute laut, udara maupun darat yang berfungsi sebagai akses suplai energi. Dengan menguasai line of communication, sebuah negara tidak perlu bergantung dengan negara lain untuk dapat memperoleh sumber daya alam yang dibutuhkan. Karena itu, mengontrol line of communications berarti mengontrol lokasi strategis dan sumber energi. Global citizens, Rusia tetap menjadi negara adidaya global dari lensa sumber daya energi, khususnya minyak dan gas. Karena Rusia merupakan petrostate, sama halnya dengan Arab Saudi dan Iran, dan merupakan satu-satunya petrostate yang terletak di Eropa, setidaknya untuk saat ini. Bahkan, perlu untuk kita ketahui, Rusia adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari ekspor minyak dan gas ini membuat Rusia memiliki kemampuan untuk melakukan restorasi sebagai kekuatan besar dunia. Sekitar 35% dari seluruh pasokan gas Uni Eropa berasal dari Rusia, termasuk Jerman yang impor hampir setengah dari gas alam mereka dari Rusia. Aliran gas menuju Jerman dan Eropa ini sangat penting, terlebih ketika musim dingin. Ini berfungsi untuk memberikan panas bagi kota-kota di Eropa. Nah, masalahnya, pipa-pipa yang mengangkut minyak Rusia ini dibangun di Ukraina. Ketika keduanya masih menjadi Uni Soviet, ini tentu tidak masalah, sehingga masalah muncul ini saat Ukraina merdeka. Ia menuntut tarif sehingga miliaran dolar per tahun dari Rusia. Tentu ini tidak ada pilihan lain bagi Rusia selain menurutinya, sehingga dibangun infrastruktur baru hingga akhir tahun 2015, akhirnya Rusia mulai membangun pipa-pipa lain. Tetapi global citizens, ini sebenarnya bukan masalah yang signifikan. Terdapat hal yang lebih mengancam bagi Rusia, yakni penemuan di tahun 2012 bahwa zona ekonomi eksklusif Ukraina di Laut Hitam mengandung lebih dari 2 triliun meter kubik gas alam yang sebagian besar terkonsentrasi di sekitar Semenanjung Crimea. Ukraina memiliki cadangan gas alam terbesar ke-14 di dunia, tepat di belakang Australia dan Irak. Tetapi sebagai negara yang relatif miskin, Ukraina tidak memiliki kemampuan finansial, teknologi, atau peralatan yang memadai untuk mengeksplorasi dalam jumlah yang besar. Tetapi semua berubah ketika tak lama kemudian pemerintah Ukraina mulai memberikan hak eksplorasi dan pengeboran kepada perusahaan-perusahaan seperti Shell dan Exxon. Apabila ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan barat ini akan mengubah Ukraina menjadi negara petrostate kedua di Eropa. Ini tidak hanya menjadi pesaing Rusia dalam hal memasok gas tunggal ke Eropa, tetapi pada saat yang sama ini juga akan memudahkan Ukraina untuk masuk bergabung ke dalam Uni Eropa dan NATO. Tetapi nasib baik saat itu masih berada
di pihak Rusia. Pada saat penemuan itu terjadi, Ukraina dipimpin oleh Viktor Yanukovych, seorang politisi pro-Rusia, sehingga ia berusaha menjaga bagaimana agar Ukraina selaras secara politik dengan Rusia. Selagi ia yang menjadi pemimpin, maka penemuan ini dijaga sedemikian rupa agar tidak mengancam kepentingan Rusia. Hingga November tahun 2013, Yanukovych malah memutuskan untuk mengambil dana talangan atau bailout dari Rusia sebanyak 15 miliar dolar. Rakyat Ukraina merasa seperti dijual ke Rusia, sehingga akhirnya terjadi protes besar-besaran yang disebut sebagai Euromaidan. Di sini, para pengunjuk rasa meneriakkan tantang bahwa Yanukovych harus mundur. Dalam hal ini, Barat mendukung aksi unjuk rasa ini, sementara Rusia mendukung Yanukovych. Pada tahun 2014, pemerintah Yanukovych digulingkan. Presiden diusir dari Ukraina. Dia melarikan diri ke Rusia. Tetapi tidak semua orang Ukraina senang dengan hal ini. Banyak orang di timur yang berbahasa Rusia ingin supaya Yanukovych tetap tinggal. Ketika dia diusir, minoritas merasa kehilangan haknya. Sementara di sisi lain, Rusia marah karena kehilangan bonekanya. Nah, untuk menyelamatkan situasi ini, Rusia dengan cepat mengambil kesempatan untuk menyerang beberapa wilayah Ukraina. Rusia merebut semenanjung Crimea dan mencaploknya atas nama klaim sejarah dan melindungi etnis Rusia. Dengan merebut Crimea, Rusia juga mengambil kendali langsung atas 2/3 garis pantai Ukraina. Di samping itu, peralatan pengeboran senilai miliaran dolar dan aset lainnya di semenanjung tersebut juga disita oleh Ukraina. Kemudian, Shell dan Exxon keduanya mundur dari semua kontrak mereka dengan pemerintah Ukraina. Jika kita lihat sejarahnya, pada tahun 1954, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mentransfer Crimea kepada Ukrainian Soviet Socialist Republic dari Russian Socialist Republic. Mengapa? Khrushchev berharap transfer ini dapat memperkuat ikatan persaudaraan antara Ukraina dan Rusia. Lagi pula pada saat itu, Rusia dan Crimea adalah bagian dari Soviet, jadi transfer ini tidak terlalu berarti, begitulah yang dipikirkan saat itu. Ketika Ukraina merdeka pada tahun 1991, Crimea bergabung. Semenanjung tersebut diberi otonomi khusus untuk tetap menjadi rumah bagi pangkalan militer Rusia. Rusia berjanji untuk menghormati otonomi Crimea. Banyak orang-orang di Rusia berpendapat bahwa Crimea tidak seharusnya diizinkan untuk bergabung dengan Ukraina. Hari ini Ukraina dibagi antara timur dan barat. Barat melihat dirinya cenderung lebih Eropa, sementara timur lebih dekat ke Rusia, baik itu dalam geografi atau sentimen. Di barat, sebagian besar orang Ukraina berbicara bahasa Ukraina. Di timur, sepertiganya adalah penduduk asli Rusia. Di barat, Rusia dipandang dengan kecurigaan, sementara di timur dilihat melalui lensa kesamaan sejarah. Putin, beliau mengatakan secara historis, Ukraina dan Rusia adalah satu. Tetapi mengklaim Ukraina atas dasar sejarah kolonial sama halnya ibarat Inggris mengklaim India atau Afrika Selatan atau Spanyol mengklaim Filipina. Masa imperialisme di masa lalu tidak dapat membenarkan ekspansionisme di masa kini. Mari kita kembali pada tahun 1700. Pemimpin Rusia, Catherine the Great, mulai melakukan linguistic racification terhadap Ukraina. Etnis Rusia dikirim ke wilayah Ukraina. Sekolah-sekolah diperintahkan untuk mengajarkan bahasa Rusia. Pada tahun 1800, bahasa Ukraina dilarang. Akibat pemaksaan kebijakan pertanian kolektif pada tahun 1930 di era kepemimpinan Joseph Stalin, sedikitnya 4 juta warga Ukraina meninggal kelaparan. Daerah itu kemudian dihuni kembali dengan etnis Rusia.
Di tahun 1940-an, etnis Tatar Crimea direlokasi paksa ke Uzbekistan dan juga digantikan dengan warga Rusia. Itulah mengapa Ukraina Timur saat ini memiliki begitu banyak penutur bahasa asli Rusia. Kenyataannya telah dirancang sedemikian rupa agar Ukraina Timur selalu dekat dengan Rusia. Ukraina Timur merupakan kesayangan Rusia karena memiliki batu bara, tanah yang subur, juga besi. Sejarah dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan yang berkuasa, agar seolah-olah Rusia dan Ukraina adalah satu. Volodymyr Zelensky yang saat ini memimpin Ukraina adalah kritikus vokal Rusia. Zelensky secara terbuka menentang kependudukan Rusia di timur Ukraina. Hari ini, ia mewakili denyut nadi Ukraina yang ingin independen dari Rusia. Tetapi di sisi yang lain, Vladimir Putin menjadi orang yang menghidupkan kembali imperialisme Rusia. Ya, itu tadi ulasan singkat terkait mengapa Rusia begitu menginginkan Ukraina. Apabila tayangan ini dirasa bermanfaat, maka silahkan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe agar tidak tertinggal informasi berikutnya. Ya, sampai jumpa Global Citizens.